6.5 hours later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kita kembali saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan dalam channel Kapten Atap. Okay guys, kita jangan lupa like dan subscribe sebelum menonton ini ya. Pada hari ini, di negara kita, dunia mungkin terkesan dengan wabak corona ini. Tidak kira daripada lapisan kerajaan atau pemerintah, datu, masyarakat biasa, peniaga kecil, pelanggan, artis yang minta bantuan dan semuanya terkesan dengan wabak ini. Jadi Allah tidak akan menzalimi diri kita, melainkan diri kita sendiri yang menzalimi diri kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita perlu memandang perkara ini dengan hikmah, yang mana kita perlu lihat di sebalik ini adalah hikmah Allah yang tidak dapat kita fikirkan dengan akal. Tapi bersama-samalah kita ikhtiar, dan kita tidak boleh bertawakal semata-mata tanpa ikhtiar. Jadi nanti ia menjadi satu fahaman yang salah, iaitu fahaman jabariyah yang hanya bertawakal dan menyerah diri seperti tiada ikhtiar perlu dilakukan. Jadi mengikut ahli sunnah wal jamaah kita ikhtiar. Jadi tuan-tuan dan puan, kita bukan nak berceramah, ya, adalah pesan memesan adalah satu perkara yang sangat-sangat digalakkan di dalam agama Islam. Banyak yang tanya kepada saya, dan mungkin anda yang melihat video ini mungkin ada tertanya-tanya, okay, adakah pelaburan syariah? Ada orang mengatakan pelaburan ini haram, ada orang mengatakan pelaburan ini scam, ada orang mengatakan pelaburan ini perjudian, dan bermacam-macam bermain di media kita. Jadi jom saya mengajak rakan-rakan untuk mengenali jenis-jenis pelaburan dan bagaimana pandangan syariat Islam. Jom. Jadi sahabat-sahabat, hari ini anda bersama saya, Kapten Alam, itu pengasas ONM dan NSNA. Jadi hari ini saya akan kongsikan, kita akan kupas bersama, kita akan bongkar apakah jenis-jenis instrumen pelaburan yang ada dan bagaimana hukumnya dalam syariat Islam. Next. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, kita perlu memahami definisi pelaburan. Jadi apakah pelaburan tu? Pelaburan adalah komitmen wang atau modal untuk membeli instrumen kewangan atau aset bagi mendapatkan hasil keuntungan dalam bentuk dividen atau pendapatan. Jadi secara mudahnya, pelaburan ni yang mana kita mengeluarkan komitmen wang kita, modal kita untuk kita membeli instrumen kewangan pelaburan ini untuk kita mendapatkan hasil ataupun keuntungan. Jadi itu je, mudah. Okay. Sebagai contoh, membeli unit-unit saham ataupun perniagaan. Okay. So kita beli share saham tersebut. Seterusnya, badan yang mengawal pelaburan di Malaysia. Yang mana kita ketahui rakyat Malaysia, khususnya Bumiputera, banyak tertipu dengan instrumen-instrumen pelaburan yang tidak berdaftar, yang tidak tahu ujung dan pangkalnya. Jadi pada hari ini, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu mengetahui siapakah badan yang mengawal para pelaburan di Malaysia ini. Jadi badan yang mengawal, okay, pelaburan di Malaysia ini iaitu SC. Okay. SC iaitu Suruhanjaya Security Malaysia. Okey. Inilah badan yang mengawal pelaburan-pelaburan yang ada di Malaysia. Itu Suruhanjaya Security Malaysia, SC, lebih dikenali sebagai SC, ialah sebuah pengawal selian pasaran modal. Ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Security 1993. Jadi sahabat-sahabat, Suruhanjaya Security ni bukan badan guard, security keselamatan, eh. Jadi Suruhanjaya Security adalah badan yang mengawal pasaran modal dan pelaburan yang ada di Malaysia. Okey. Seterusnya, SC merupakan badan berkanun biaya sendiri yang ditubuhkan di bawah Kementerian Kewangan dengan kuasa penyiasatan dan penguatkuasaan. Tanggungjawab utama SC adalah untuk melindungi pelabur. Okey. Tanggungjawab dia untuk melindungi pelabur. Seterusnya, seterusnya itu fungsi SC. Kita perlu memahami apakah fungsi SC ni.
Okay, yang pertama, menyediakan nasihat dasar perundangan dan strategi untuk menyokong inisiatif kawal selia dan pembangunan SC untuk melindungi pelabur. Yang kedua, menyiasat pelanggaran undang-undang dan peraturan pasaran modal yang disyaki untuk masuki bukti yang mencukupi bagi menyokong tindakan penguatkuasaan. So, sekiranya ada mana-mana badan, okay, syarikat yang melanggar, yang mengatakan dia mengeluarkan instrumen pelaburan dan sebagainya, mereka boleh dikenakan undang-undang. Okay. Seterusnya, melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan berkaitan dengan risiko yang berkenaan dengan entiti di kawasan selia pengantara-pengantara pengurusan pelabur. Okay, maksudnya apa, segala aktiviti pelaburan dikawal oleh SC. So, melaksanakan fungsi pengawalan terhadap pemegang lesen dan individu berdaftar. Contohnya, broker-broker juga di bawah pengawalan SC. Okay. Contoh, kalau ada mereka menyatakan, eh, ikutlah ni ada pelaburan, eh, ikut ni, ni pelaburan ni bagus, bagus. Masuk 600 jadi 5 juta. Masuk 500 jadi 5 juta. Dahsyat pelaburan tu. Jadi anda perlu rujuk balik kepada SC. Anda boleh terus direct call SC ni untuk memastikan adakah ia pelaburan betul, okay, syarikat yang betul ataupun tidak. Jadi sedikit sebanyak tuan-tuan dah mengetahui, okay, badan yang mengawal pelaburan yang ada di Malaysia, dan anda dah selamatkan wang kebodohan anda untuk mengikuti orang-orang yang tidak bertanggungjawab di luar sana. So, untuk orang yang nak ambil duit kita tu adalah orang broker saja, tak boleh orang-orang yang contoh macam aku MLM punya pairing yang paling tinggi dan sebagainya, tak boleh. Jadi yang boleh mengambil duit kita adalah broker. Seterusnya, adakah pelaburan ni sah di sisi syarak? Okay? Adakah pelaburan ni sah di sisi syarak? Jadi sifat asal bagi suatu adalah mubah, iaitu harus selagi tiada dalil yang mengharamkannya. Jadi sifat asal muamalat ni, okay, sesuatu yang asalnya adalah harus selagi tiada dalil yang mengharamkannya. Jadi umat Islam digalakkan untuk berdagang atau melaburkan hartanya bagi menjana ekonomi umat Islam. Jadi umat Islam ni digalakkan, okay, untuk berdakwah ni bukan hanya untuk memegang politik dan sosial sahaja, tapi dengan memegang ekonomi kita boleh berdakwah, sahabat-sahabat tuan-tuan dan perempuan. Jadi umat Islam ni digalakkan untuk melaburkan hartanya bagi menjana ekonomi umat Islam. Jadi daripada dalil ni kita perlu melihat umat Islam perlu berteraskan dasar yang jelas, iaitu dalil qat'i. Okey, boleh kita lihat di sini, bismillahirrahmanirrahim. Fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi kita boleh lihat apa maknanya, kemudian setelah selesai sembahyang maka bertebarlah kamu di muka bumi, iaitu untuk menjalankan urusan masing-masing, dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah, serta ingatlah Allah banyak-banyak dalam segala keadaan, serta ingatlah Allah banyak-banyak dalam segala keadaan, supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Jadi apa segala aktiviti kita ketika kita berdiri, kita duduk dan kita baring, dan apa segala macam tidur dan sebagainya, ingatlah Allah banyak-banyak supaya apa? Supaya kita berjaya di dunia dan juga di akhirat. Maka setelah kita selesai beribadat, sembahyang dan sebagainya, maka bertebaranlah. Okay? Carilah rezeki selagi perkara itu tidak melanggar beberapa syarat muamalat. Nanti kita pergi the next slide, ada konsep muamalat. Okay? Seterusnya, dalil yang lain iaitu, dan mereka berkongsi dalam 1/3 dalam surah Al-Nisa ayat 12. Jadi kita boleh lihat di sini Islam itu menggalakkan kita berkongsi harta 1/3. Jadi dalam pelaburan itu yang mana syarikat-syarikat ini berkongsi share mereka kepada public, kepada orang awam. Okay? Jadi kita boleh membeli saham-saham mereka, kita boleh beli unit-unit saham mereka. Jadi inilah dalil-dalil yang menggalakkan kita untuk melabur. Dan seterusnya kita melihat pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengeluarkan kenyataan, aku orang ketiga bersama dua orang yang bersyarikat selagi mana tiada salah seorang yang mengkhianati rakannya. Riwayat Abu Daud. Yang mana di sini pelaburan
disebut sebagai syarikat, okay? Iaitu berniaga, okay? Jadi dibolehkan. Dan seterusnya kita lihat kepada konsep muamalat. Seperti yang saya katakan tadi, dalam konsep muamalat ada tiga perkara yang menyebabkan perniagaan tersebut menjadi haram. Jadi apakahnya? Yang pertama, riba. Okay, selagi ada riba dalam jual beli dan instrumen itu, maka instrumen tersebut haram, hukumnya jatuh haram. Riba ini bukan daripada interest-interest, bunga-bunga saja, malahan dalam konsep pelaburan, riba ini dari segi lambatnya penyerahan tunai daripada broker lebih daripada 3 hari juga boleh jatuh hukumnya haram. Okay, daripada pinjaman syarikat melebihi, meminjam daripada konvensional melebihi beberapa paras yang dikeluarkan oleh AC juga boleh jatuh riba. Jadi riba ni banyak jenisnya, ada dua jenis iaitu al-buyu' dan al-duyu'. Jadi kita bukan nak pergi pada riba ni, cuma kita nak faham apa itu riba. Jadi mudah-mudahan rakan-rakan semua jelas. Dan seterusnya, wasiat muamalat yang menjadi suatu instrumen itu haram, iaitu maisir, iaitu judi. Okay, judi dalam bahasa Arabnya maisir, jadi judi. Jadi selagi ada perjudian di dalam instrumen perniagaan dan pelaburan itu, maka jatuhnya haram. Dan seterusnya, gharar. Gharar iaitu tidak jelas. Okay, gharar tidak jelas. Jadi kalau instrumen itu mengandungi perkara-perkara yang tidak jelas, maka ia jatuh hukum haram. So macam rakan-rakan, okay, mungkin ada kebanyakan di luar sana yang tidak jelas, jangan ikut-ikut dan ia boleh menjadi hukum haram. So kita tak jelas ikutlah, percaya sebab dia datuk, sebab dia seorang pedagang yang berjaya. So kita tidak jelas instrumen itu, so tidak boleh kita ikuti. Dan seterusnya, tanda aras aktiviti perniagaan tidak patut syariah yang dibolehkan. Okay, perniagaan tidak patut syariah tapi dibolehkan. Okay, dan yang ini dikeluarkan oleh AC, dan AC mempunyai MPS. Apa itu MPS? Iaitu Majlis Penasihat Syariah. Okay, jadi tanda arah aktiviti perniagaan tidak patut syariah yang dibolehkan iaitu 5% sahaja daripada perbankan dan pinjaman, makanan dan minuman tak halal, dividen tak syariah dan tembakau. Jadi contohnya makanan dan minuman tak halal, okay, contoh macam pasar raya Tesco yang mempunyai satu sudut perniagaan menjual makanan yang tidak halal. Okay, jadi selagi ia setelah diaudit tidak lebih, okay, perniagaan tu tidak lebih, okay, pendapatan 5%, maka dibolehkan. Okay, bukan saya kata tapi MPS, Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security yang kata. Jadi 20% iaitu jual beli saham, pembrokeran saham, sewaan daripada aktiviti tak patuh syariah. Jadi jual beli saham, kalau ada pinjaman, okay, broker ada buat pinjaman daripada bank konvensional, tidak lebih daripada 20% juga dibolehkan. Dan ia dikategorikan sebagai pelaburan yang patuh syariah. Jadi ini penanda aras yang dikeluarkan oleh MPS. Dan inilah jenis pelaburan di Malaysia yang perlu kita ketahui. Okay, sahabat-sahabat, kita ada risiko A. Okay, risiko yang A ni apa? Risiko B. Okay, apakah ABC ni? Apa pelaburan apa ni? ABCDEFG ni kan? Jadi ini contoh. Okay, secara tidak langsung, faksi X dan Y ni menunjukkan makin tinggi suatu instrumen itu, makin tinggi risikonya, maka makin tinggilah pulangan, iaitu high risk, high return. Hi guys, hari ini otak nilai marketing berbesar hati akan membuat satu kelas saham yang percuma. Dengan anda sokong dan support kami dengan tekan button like di FB page otak nilai marketing. Dengan 1000 like, kami akan membuat kelas saham percuma. Speaker utama iaitu yang berbahagia Ustaz Dr. Rahim Ibrahim, iaitu penasihat otak nilai marketing, akan membantu kita bagaimana untuk melabur di Bursa Malaysia. Jadi jom pakat ramai-ramai like FB page otak nilai marketing.